المسلمين فليتق الله فيهم. فلا يتكلم احد بموت رسول الله الا ضربته. جئتك اؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. عثرت اليكم واعذرتموني. Usul sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kitab usul sunnah ini, meskipun dia ringkas, akan tetapi kitab ini sangat berharga dan bermanfaat. Sampai-sampai antum lihat di halaman muka di sana ada ucapan dari Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali rahimahullah, menunjukkan betapa berharganya kitab ini. Beliau mengatakan, "Law ruhila ila as-sin fi talabiha lakana qalila." Seandainya ada seseorang melakukan perjalanan sampai ke negeri Cina untuk mencari kitab ini. Seandainya ada seseorang melakukan perjalanan ila as-sin sampai ke negeri Cina untuk mendapatkan risalah singkat ini, lakana qalila, maka perjalanannya itu masih terbilang sedikit. Tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan nilai kitab ini. Sangat berharga sekali kitab ini, ikhwani fiddin. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman tentang isi kitab ini dan memberikan kita amal saleh. Sebelum saya berbicara tentang kitab usulus sunnah, saya ingin mengajak antum berkenalan dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau adalah pemilik daripada kitab ini. Ya, kita berkenalan dulu dengan penulisnya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Adapun nama dan nasab beliau, maka bersambung dengan nasab Rasul alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh para ulama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang nasab beliau. Akan tetapi yang rajih nasab beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Qasid atau bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhl bin Tha'labah bin Ukabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Qasid bin Du'mi bin Jadilah bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab beliau, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Antum perhatikan ya, di dalam nasab ini ada namanya Nizar. Ada namanya Nizar. Dan Nizar ini adalah kakek moyangnya Rasul alaihi salatu wasalam. Karena Nizar ini dia memiliki 4 anak. Yang pertama ada namanya Iyad, yang kedua ada namanya Anmar, yang ketiga ada namanya Mudar, dan yang keempat ada namanya Rabi'ah. Nah, Rasul alaihi salatu wasalam adalah keturunan Mudar bin Nizar. Mudar bin Nizar. Sedangkan Imam Ahmad adalah keturunan Rabi'ah bin Nizar. Artinya nasab beliau Imam Ahmad bertemu dengan nasab Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu pada kakek moyang beliau yang bernama Nizar. Meskipun tentunya nasab bukanlah menjadi ukuran mulia atau tidaknya seseorang, akan tetapi apabila bertemu antara kesalehan seseorang dengan kemuliaan nasabnya, maka ini adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi kemuliaan tersendiri bagi Imam Ahmad. Nasab beliau bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Imam Ahmad dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal
pada tahun 1604 pada tahun 164 akhwan, pada tahun 164 Hijriah Imam Ahmad dilahirkan oleh ibunya di kota Baghdad. Kemudian ketika beliau berusia 3 tahun, di sana ayahnya meninggal dunia sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berumur 3 tahun, sehingga yang mengasuh dan membesarkan dia adalah ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mulai menuntut ilmu hadis ketika beliau masih berumur 10 tahun. Sebelum menuntut ilmu hadis, Imam Ahmad bin Hanbal sibuk mempelajari ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau belajar di antaranya kepada Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, salah seorang ulama pada saat itu. Akan tetapi ketika beliau berumur 10 tahun, sebagian ulama mengatakan 16 tahun, akan tetapi yang rajih insyaallah adalah 10 tahun, Imam Ahmad meninggalkan majlis Abu Yusuf dan beliau mulai mempelajari ilmu hadis, sehingga beliau menjadi salah seorang ulama hadis paling terkemuka. Cukuplah menjadi bukti bahwasanya beliau adalah seorang ulama hadis, yaitu kitab Musnad beliau yang sangat terkenal, Musnad Imam Ahmad, ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan tidak ada kitab hadis yang ditulis atau yang dikarang seperti kitabnya Imam Ahmad, itu kitab Musnad. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya Imam Ahmad menghafal alfa-alfi hadis, beliau menghafal 1 juta hadis lengkap dengan sanadnya, ya. Bukan cuma innamal a'malu binniyat, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun, bukan saja matannya atau isinya, tetapi lengkap dengan sanadnya 1 juta hadis. Subhanallah, ya. Ini luar biasa sekali Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini mendapatkan banyak pujian dari para ulama. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan kharajtu minal Baghdad wa ma khallaftu fihi ahadan atqa wala afqaha min Ahmad bin Hanbal. Aku keluar dari kota Baghdad sedangkan aku tidak pernah meninggalkan seorang pun yang lebih bertakwa dan lebih pandai, lebih berilmu daripada Ahmad bin Hanbal di kota Baghdad. Jadi Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad dan pergi menuju Mesir pada saat itu, dan beliau meninggalkan kota Baghdad sedangkan saat itu kota Baghdad, di sana ada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Syafi'i, tidak ada seorang pun saat itu di kota Baghdad yang lebih berilmu dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hanbal, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Muhanna bin Yahya Asy-Syami, dia mengatakan ma ra'aitu ahadan ajma'a li kulli khairin min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang terkumpul di dalamnya atau pada dirinya seluruh kebaikan daripada Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia mengatakan aku pernah melihat Sufyan bin Uyainah, aku pernah melihat Imam Waqi', aku pernah melihat Al-Walid ibn al-Mughirah, aku pernah melihat Rabi'ah dan yang lainnya, disebutkan ulama-ulama yang lain, akan tetapi aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih berilmu, lebih paham dan lebih zuhud serta lebih wara' daripada Ahmad bin Hanbal. Dan banyak sekali, ya, pujian-pujian para ulama dari untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini sekali lagi sebagaimana yang kita dengarkan tadi dari pujian para ulama, beliau adalah orang yang zuhud dan wara', artinya orang yang tidak terlalu cinta terhadap dunia, dan beliau wara', artinya tidak mau mencelupkan diri pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dalilnya atau buktinya adalah suatu ketika Imam Syafi'i pernah berkata kepada Raja Harun Ar-Rasyid, Imam Syafi'i mengatakan innal yaman tahtaju ila qadin, wahai raja, sesungguhnya kota Yaman atau negeri Yaman itu membutuhkan seorang qadi, seorang hakim. Maka Harun Ar-Rasyid dia mengatakan ikhtar wahidan nuwallihi iyah, pilihlah salah seorang di antara orang yang engkau percaya, niscaya saya akan berikan jabatan sebagai hakim tersebut kepada orang itu. Kemudian Imam Syafi'i yang merupakan guru Imam Ahmad menawarkan jabatan tersebut
sebagai seorang hakim jabatan tertinggi pada saat itu, ditawarkan kepada Imam Ahmad. Antum perhatikan apa jawaban Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Inni innama akhtalifu ilaika lil ilmi." Wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya aku siang dan malam datang kepada Anda, menemui Anda hanyalah untuk ilmu. Afa ta'muruni an aliya al-qada? Apakah sekarang Anda memerintahkan saya untuk menjabat sebagai hakim? Artinya beliau mengatakan, aku tidak butuh kepada jabatan, aku datang kepada Anda untuk belajar ilmu, bukan untuk mencari jabatan. Subhanallah. Para ulama mengatakan ucapan beliau ini membuat Imam Syafi'i malu. Ya. Coba antum sekarang tawarkan jabatan pada orang sekarang, mereka pasti akan berebut. Bahkan tidak ditawarkan saja mereka beli di zaman kita ini. Akan tapi para ulama dahulu mereka takut, ya. Karena tanggung jawab terhadap jabatan itu sangat tinggi. Perhatikan Imam Ahmad, diberikan atau ditawarkan kepadanya jabatan sebagai seorang qadi, sebagai seorang hakim, yang mana pada saat itu seorang qadi adalah jabatan yang sangat tinggi. Imam Ahmad mengatakan, wahai Imam Syafi'i, aku datang menemuimu siang dan malam adalah untuk menuntut ilmu, bukan untuk mencari jabatan. Maka mendengar jawaban itu Imam Syafi'i pun merasa malu. Dan banyak sekali ya riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana zuhud dan wara'nya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Akan tapi di sini saya akan fokus menceritakan tentang mihnah atau ujian yang didapatkan oleh Imam Ahmad, dan gara-gara ujian tersebutlah beliau menulis kitab ini. Oleh karena itu penting bagi kita mengetahui mihnah atau ujian tersebut. Gara-gara, kata para ulama, gara-gara ujian tersebut beliau akhirnya menghasilkan kitab ini. Kitab yang sangat singkat akan tapi sangat syarat dan padat dengan manfaat. Disebutkan oleh para ulama, ketika zamannya Harun al-Rashid menjadi khalifah, pada saat itu orang-orang masih berada di atas ajaran, pemahaman dan akidah as-salafus salih. Ya. Meskipun saat itu pemahaman-pemahaman Mu'tazilah dan pemahaman-pemahaman Jahmiyah, di mana pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah ini nantinya akan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Pada saat itu Mu'tazilah dan Jahmiyah sudah ada pada zamannya Harun al-Rashid, akan tetapi mereka masih sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena Harun al-Rashid dia tegas dan dia bermanhaj salaf. Sampai-sampai diriwayatkan dia pernah mengatakan, balaghani anna Bishra bin Ghayyaf yaqul al-Qur'anu makhluk. Telah sampai kepadaku berita bahwasanya Bishr bin Ghayyas mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lillahi alayya in adfarani la'aktulannahu. Dia mengatakan, demi Allah, seandainya aku berhasil menangkap atau menemukan Bishr bin Ghayyas ini, aku pasti akan membunuhnya. Ini ucapan daripada Harun al-Rashid. Karena Bishr bin Ghayyas dia memiliki pemahaman Mu'tazilah atau Jahmiyah. Jadi sekali lagi, orang pada saat itu mereka masih berpemahaman atau berakidah as-salafus salih. Akan tetapi ketika Harun al-Rashid meninggal dunia, kemudian yang naik menjadi khalifah atau menjadi raja saat itu adalah anaknya yang bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ibn Harun al-Rashid. Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid ini, dia sangat suka dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akal. Ya, karena dia cerdas orangnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dia cerdas sekali, suka dia sama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akal. Makanya dia pun mendatangkan kitab-kitab atau buku-buku dari Yunani, yaitu buku-buku filsafat. Diimporlah sama dia buku-buku filsafat dari Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan antum tahu ilmu filsafat itu ilmu yang memainkan akal. Ya, seperti orang-orang jil, jaringan Islam liberal ini, memainkan akal. Dan dia sangat suka sekali yang namanya Al-Ma'mun ini dengan ilmu seperti itu. Akhirnya di antara ilmu atau di antara pemahaman yang ada di dalam buku-buku Yunani tersebut adalah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Bisa salah dan bisa benar. Akhirnya Al-Ma'mun ini terpengaruh. Terpengaruh dia dengan pemahaman ini. Maka dia pun mewajibkan seluruh warganya, seluruh masyarakatnya untuk berkeyakinan seperti ini. Ya. Maaf ya, saya jadinya bercerita ini. Ya, tapi antum jangan anggap ini dongeng-dongeng belaka ya. Ya. Ini bukan dongeng untuk pengantar tidur ya.
ini cerita benar yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi diwajibkan seluruh warganya, seluruh masyarakatnya untuk berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan tepat pada saat itu Al-Ma'mun ini qadarallah, dia harus keluar dari kota Baghdad menuju kota Romawi atau negara Romawi untuk berperang. Akhirnya dia memerintahkan salah satu ajudannya yang bernama Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab, salah satu ketua tentaranya pada saat itu, Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab, dia perintahkan untuk mewajibkan manusia untuk berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Seluruh orang yang ada di kota Baghdad harus berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Akhirnya semua orang pada saat itu diperintahkan. Akan tetapi para ulama pada saat itu tidak mau, karena mereka mengetahui bahwasanya keyakinan yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah keyakinan yang kufur. Mereka tidak mau. Akhirnya diancamlah dia oleh Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab ini. Dia mengancam, siapa yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia akan disiksa atau dia tidak akan diberikan uang. Karena pada saat itu biasanya para ulama diberikan uang, masyarakat diberikan pesangon gitu. Tapi siapa yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, pesangonnya akan dihapuskan dan dia akan disiksa. Akhirnya para ulama kebanyakan mereka menerima dalam keadaan terpaksa, kecuali dua orang yang sabat, yang kokoh istiqomah, tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Siapa? Yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang kedua sahabat beliau yang bernama Muhammad bin Nuh. Dua orang ini tidak mau, Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Dan dari sinilah ujian dan cobaan mulai menerpa beliau. Kita akan mengambil faedah tentang istiqamah, bagaimana berharganya suatu hidayah, bagaimana berharganya suatu iman dari kisah beliau ini. Karena mereka tidak mau, Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh, akhirnya dua orang ini dibelenggu, diikat, dirantai, kemudian mereka dibawa untuk menemui Khalifah Al-Ma'mun. Kamu harus berhadapan atau menemui Khalifah Al-Ma'mun agar kau dihukum. Ya. Akhirnya dibawalah mereka. Ya. Mudah-mudahan antum tidak ngantuk ya. Ya tidaklah, ini cerita para ulama, seharusnya tidak ngantuk ya. Dibawalah dia Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Ketika mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Ar-Rahbah, tiba-tiba ada salah seorang Arab Badui. Di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Arab Badui ini bernama Jabir bin Amir. Jabir bin Amir atau Arab Badui ini datang dan dia mengatakan, "Ayyukum Ahmad bin Hanbal?" Siapa di antara kalian yang bernama Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad mengatakan, "Saya." Antum perhatikan ucapan seorang Badui ini yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Ya. Arab Badui ini mengatakan, "Ya hadza wa Ahmad bin Hanbal. Innaka wafidun nas fala takun sya'uman 'alaihim." Sesungguhnya engkau akan menemui mereka, yaitu para penguasa yang jahat ini yang mereka memaksakan untuk mengucapkan kalimat kufur. Engkau akan menemui mereka. "Fala takunu sya'uman 'alaihim," jangan sekali engkau gentar. Jangan sekali engkau lemah. "Wa innaka ra'isun nas al-yawm," karena sesungguhnya engkau adalah panutan manusia saat ini. Karena biasanya seorang tokoh apabila ia mengucapkan A, maka pengikutnya akan mengikut mengucapkan A. Perhatikan ucapan yang sangat begitu dalam ya, dari seorang Arab Badui kepada seorang imam yang begitu dalam dan luas ilmunya. Dia mengatakan, "Sesungguhnya engkau sekarang ini, saat ini adalah panutan orang. Engkau adalah rujukan masyarakat." Ya. "Fala tujibhum ila ma yad'unaka ilaihi," jangan sampai engkau ikut mengucapkan apa yang mereka inginkan, yaitu Al-Quran makhluk, jangan engkau ucapkan. "Fayujibu," karena kalau engkau ikut mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, pengikut-pengikutmu yang mereka percaya kepadamu akan ikut mengucapkannya. "Fatahmilu awzarahum yawmal qiyamah," apabila engkau mau mengucapkannya dan pengikutmu mengucapkannya, ikut mengucapkannya, engkau akan membawa dan menanggung dosa-dosa mereka nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Luar biasa sekali.
engkau akan menanggung dosa-dosa mereka nanti pada hari kiamat. Fasbir ala ma anta alaihi, bersabarlah di atas ujian ini. Ya. Fa innaka laisa bainaka wa bainal jannati illa an taqtal, karena sesungguhnya tidak ada jarak antara dirimu dengan surga kecuali apabila engkau dibunuh. Artinya apabila mereka membunuhmu, maka insyaallah engkau akan masuk ke dalam surga karena engkau berada di atas kebenaran. Wa illam tuqtal fa innaka satamut, seandainya mereka tidak membunuhmu, maka suatu saat nanti engkau juga pasti akan mati. Sama saja, entah mereka membunuhmu dan engkau mati, atau mereka membiarkanmu hidup, tetapi nanti suatu saat engkau pasti akan mati. Apa bedanya? Kalau ujung-ujungnya engkau akan mati, wahai Ahmad bin Hanbal, apa manfaatnya engkau serahkan keyakinanmu ini? Wa in ishta ishta hamida, dan seandainya mereka membiarkanmu hidup, maka engkau akan hidup dalam keadaan mulia. Imam Ahmad menangis mendengar ucapan ini, dan beliau mengatakan, sungguh ucapannya yang tadinya aku sempat goyah dan gentar, kata beliau, ucapannya membuat hatiku semakin mantap. Subhanallah. Ya. Akhirnya Imam Ahmad pun dibawa, ya, terus berjalan bersama Muhammad bin Nuh. Ketika dia sudah dekat, tinggal satu hari perjalanan, akan sampai menemui Khalifah Ma'mun yang begitu jahat pada saat itu. Tiba-tiba salah seorang pembantu kerajaan datang sambil menangis, dan dia mengusap air matanya, datang. Dia mengatakan, ya Aba Abdillah, ya'izzu alaiya an akula lak. Wahai Abu Abdillah, kunyah daripada Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya berat bagiku untuk memberitahukan kepadamu bahwasanya Ma'mun telah menghunus pedangnya. Ma'mun telah menghunus pedangnya. Apabila engkau tidak menjawab seruannya untuk mengatakan Al-Quran makhluk, layak tulannak, dia akan benar-benar membunuhmu. Imam Ahmad mendengar berita tersebut, Imam Ahmad yang tadinya berdiri langsung beliau jatuh, lemas beliau. Kemudian Imam Ahmad mengangkat matanya, memandang langit, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, fa in yakunil Qur'anu kalamaka ghairu makhluq. Ya Allah, seandainya Al-Qur'an ini benar-benar kalamullah, ucapanmu dan bukan makhluk. Fakfina ma'unatahu, maka lindungilah kami dari kejahatan Ma'mun ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hambanya yang saleh. Tepat pada tengah malam, tiba-tiba datang seorang memberitakan bahwasanya Ma'mun meninggal dunia. Subhanallah. Tidak berhasil Imam Ahmad bertemu dengan Ma'mun yang jahat yang akan membunuhnya. Tepat tengah malam, tiba-tiba ada yang berteriak datang mengabarkan bahwasanya Ma'mun telah meninggal dunia. Akhirnya Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh dikembalikan ke kota Baghdad. Tetapi di tengah perjalanan Muhammad bin Nuh meninggal dunia dan disolatkan oleh Imam Ahmad. Bukan berarti dengan meninggalnya Ma'mun ujian berhenti. Karena setelah Ma'mun meninggal, yang naik menjadi khalifah adalah saudaranya yang bernama Al-Mu'tasim, dan dia lebih jahat daripada Ma'mun. Dia lebih jahat daripada Ma'mun. Dia memenjarakan Imam Ahmad selama 30 bulan. Padahal sudah di penjara, Imam Ahmad tidak akan bisa keluar dari penjara tersebut. Akan tetapi Imam Ahmad mengatakan, setiap hari dia menambahkan rantai di tanganku, belenggunya ditambah, padahal sudah di dalam penjara. Saking jahatnya yang namanya Mu'tasim ini, dia tidak akan bisa keluar padahal banyak penjaga. Akan tetapi Imam Ahmad mengatakan, kullamazdada yaumun, setiap hari bertambah qaidi, yaitu ikatanku, kata beliau. Bukan hanya diikat, bukan hanya dipenjara, bahkan beliau disiksa. Saya akan bacakan sebuah riwayat, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Dhahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, bagaimana siksaan yang didapatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan oleh putra beliau yang bernama Saleh, karena Imam Ahmad memiliki dua anak, yang pertama namanya Saleh, yang kedua namanya Abdullah. Saleh mengatakan, qala abi, ayahku bercerita tentang fitnah atau siksaan yang dia dapatkan. Walamma ji'a bisiyati nadhara ilaiha al-Mu'tasim. Ketika Imam Ahmad akan dicambuk, dicemeti, Mu'tasim ini dia melihat cambuk cemeti tersebut.
dilihat cambuk itu. Dia mengatakan ituni bigariha, ganti cambuknya, ganti cemetinya. Kenapa? Karena cambuknya ini sudah rusak. Karena tiap hari Imam Ahmad dipukul atau dicambuk 80 kali. Sampai-sampai salah seorang tukang cambuknya mengatakan, darabtuhu thamanina darbah, aku mencambuknya sebanyak 80 kali, seandainya aku mencambuk seekor gajah dengan cambuk tersebut dan sebanyak 80 kali, niscaya gajah tersebut akan mati. Saking seringnya ia dicambuk, 80 kali setiap hari dicambuk Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai dia mengatakan, seandainya yang aku cambuk itu seekor gajah, pasti gajah itu akan mati. Subhanallah. Dia mengatakan ganti cambuknya. Kemudian dia mengatakan kepada, setelah diganti, dia mengatakan kepada tukang cambuk, taqaddamu majulah kalian. Akhirnya tukang cambuk ini pun mencambuknya. Setelah dicambuk dua kali, dia mengatakan, tanahha, mundur kamu, cambukan kamu tidak keras, mundur kamu, ganti yang lain. Dicambuk Imam Ahmad lagi. Dilihat cambukan kamu kurang keras, mundur kamu. Dicambuk Imam Ahmad. Sampai ketika cambukannya sudah berjumlah 17 kali, Mu'tasim ini bangkit dari tempat duduknya dan dia datang menemui Imam Ahmad. Dia mengatakan, ya Ahmad, alama taqtulu nafsak, wahai Ahmad, kenapa engkau ingin membunuh dirimu? Inni wallahi alaika la syafiq, sesungguhnya aku kasihan pada dirimu. Tolong ucapkanlah Al-Quran itu makhluk, aku akan melepaskanmu. Tapi Imam Ahmad diam, tidak mau menjawab. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar sana mengatakan, wahai Ahmad, sesungguhnya khalifah yang meminta kepadamu, penuhilah apa permintaan khalifah tersebut. Imam Ahmad diam saja. Terus-terus dipaksa Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, a'tuni syai'an min kitabillahi aw sunnati rasulillah aqulu bihi, berikan kepadaku satu ayat Al-Quran, satu hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka aku akan mengucapkannya. Akhirnya Imam Ahmad kembali dicambuk, ucapkan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad terus mengulangi, berikan kepadaku satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam. Berikan kepadaku satu ayat Al-Quran, satu hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, aku akan mengucapkannya. Kemudian Imam Ahmad terus dicambuk. Setelah mereka lelah mencambuk beliau, mereka pun mengembalikan Imam Ahmad ke dalam penjara. Begitu seterusnya. Imam Ahmad mengatakan, "Dhahaba aqli miraran." Sering sekali akalku hilang. Artinya aku tidak sadar karena seringnya aku dicambuk. "Fakana idza rafa'a 'anni ad-darb." Apabila tukang cambuk tersebut sudah menghentikan cambukannya, maka ingatanku kembali. Kemudian apabila mereka melanjutkan cambukannya, maka ingatanku hilang. Begitu seterusnya cobaan yang didapatkan oleh Imam Ahmad seorang diri saat itu, ikhwani fiddin. Seorang diri mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa susahnya seseorang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Akan tetapi manakala ucapan tersebut berkaitan dengan kekufuran dan keimanan, maka itu menjadi sangat berat bagi Imam Ahmad. Dia rela untuk melepaskan nyawanya pada saat itu. Akhirnya mereka pun lelah, ya. Mereka lelah mencambuk Imam Ahmad, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan atau mematikan Mu'tasim ini. Allah mematikan Mu'tasim. Bukan berarti Imam Ahmad lepas dari ujian. Karena yang naik pada saat itu adalah anaknya Mu'tasim yang bernama Al-Wathiq. Begitu pula Al-Wathiq ini begitu jahat. Al-Wathiq ini juga jahat. Meskipun ia melepaskan Imam Ahmad dari penjara, akan tetapi ia tidak memberikan kebebasan kepada Imam Ahmad. Ia tidak memberikan Imam Ahmad untuk pergi melakukan salat jamaah, untuk pergi melakukan salat Jumaat, untuk bertemu dengan orang. Selama 6 bulan Imam Ahmad bersembunyi, tidak bermuamalah dengan orang. Sampai akhirnya Al-Wathiq ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir, naiklah Al-Mutawakkil. Dan Al-Mutawakkil ini dia alhamdulillah dia bermadhab atau bermanhaj As-Salafus Salih, dan dia pun membebaskan Imam Ahmad. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah ketika Imam Ahmad di penjara, Imam Ahmad sering sekali melakukan munazarah, sering sekali melakukan perdebatan, ya. Dan beliau hakikatnya tidak mau melakukan perdebatan, tetapi beliau dipaksa tentang bahwasanya Al-Qur'an ini makhluk ataukah kalamullah. Di antara perdebatan yang terjadi antara Imam Ahmad dengan salah satu menterinya Mu'tasim yang bernama Ahmad ibnu Abi Duad. Antum jangan salah tukar, ya. Kalau yang sunnah itu Ahmad bin Hanbal, kalau yang Mu'tazilah yang ahli bid'ah itu namanya Ahmad bin Abi Duad. Dia melakukan perdebatan dengan Imam Ahmad. Dia bertanya kepada Imam Ahmad, "Madza taqulu fil Qur'an?" Apa yang engkau katakan atau apa pendapatmu tentang Al-Qur'an? Imam Ahmad mengatakan, "Huwa kalamullah laisa bimakhluq." Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ditanya, "Apa dalilmu?" Imam Ahmad berdalil dengan ayat yang ke-6 dalam surat At-Taubah. Imam Ahmad membacakan ayat tersebut, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dan seandainya ada salah seorang musyrik meminta perlindunganmu wahai Muhammad, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, agar ia bisa mendengar kalam Allah, yaitu Al-Qur'an. Jelas sekali ayat ini mengatakan Al-Qur'an kalam Allah. Dia bertanya, "Apakah engkau memiliki dalil yang lain?" Imam Ahmad akhirnya membaca surat Ar-Rahman ayat yang pertama dan yang kedua. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ar-Rahman 'allama, 'allama artinya mengajarkan Al-Qur'an. Di dalam ayat ini kata Imam Ahmad, Allah tidak mengatakan Allah menciptakan Al-Qur'an, tetapi Allah mengatakan Allah mengajarkan Al-Qur'an. "Apakah engkau memiliki dalil yang lain?" Imam Ahmad kembali membaca surat Yasin ayat yang pertama dan yang kedua. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, Al-Qur'an yang mulia. Imam Ahmad mengatakan dalam ayat ini Allah mengatakan Al-Qur'an itu mulia. Allah tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ahmad ibnu Abi Duad, menterinya Mu'tasim yang dia adalah seorang Mu'tazilah, tidak mampu membantah hujahnya Imam Ahmad. Dan selalu begitu. Para pelaku bid'ah tidak akan pernah mampu membantah hujjah orang-orang yang berada di atas sunnah. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam majmu' fatawa beliau mengatakan, seandainya ada pelaku bid'ah yang dia berdalil dengan ayat Al-Quran atau hadis, maka aku akan membantahnya dengan ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Karena mereka tidak memiliki hak untuk berdalil dengan ayat tersebut. Setiap dalil yang mereka pakai, maka hakikatnya itu adalah bantahan kepada mereka. Ahmad ibnu Abi Duad tidak sanggup membantah jawaban atau hujah daripada Imam Ahmad. Ujung-ujungnya dia mengatakan, idribuhu, pukul dia. Akan selalu seperti ini kata para ulama. Ahlu bid'ah kalau mereka sudah tidak bisa mengalahkan hujah ahlu sunnah, maka ujung-ujungnya akan melakukan kekerasan. Akan selalu dari satu zaman ke zaman, ujung-ujungnya akan terjadi kekerasan. Ya. Begitulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menghadapi ujian tersebut. Hingga akhirnya Allah membebaskan beliau dari ujian tersebut pada zaman Al-Mutawakkil, yaitu khalifah yang keempat yang juga merupakan anak dari Mu'tasim, akan tetapi dia menyelisihi manhaj orang tuanya, dia bermanhaj salaf. Dan ada satu ucapan yang sangat indah dari Imam Ahmad sebagai kabar gembira bagi kita semua ahli sunnah yang kita ini adalah orang-orang yang sedikit. Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan suatu ucapan, dan ucapan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Ahmad mengatakan, "Qulu li ahli al-bid'ah." Katakanlah kepada orang-orang yang melakukan bid'ah ini, "Bainana wa bainakum yaumal janaiz." Yang menjadi bukti antara kita dengan mereka adalah pada hari kematian. Siapa di antara kita yang berada di atas kebenaran, maka itu akan terbukti ketika terjadi atau ketika kita mati. Dan sungguh benar kata Al-Imam Ibnu Katsir, ucapan Imam Ahmad ini dibenarkan oleh Allah, dibuktikan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Imam Ahmad meninggal pada tahun 241 Hijriah, pada bulan Rabiul Awal. Pada saat itu para ulama mengatakan lebih dari 1 juta orang yang menghantarkan jenazah beliau.
Padahal ketika dia hidup tidak ada satu orang pun yang membela beliau, hanya seorang diri. Akan tapi ketika beliau meninggal dunia, lebih dari aktsar min alfi alfin, lebih dari 1 juta orang yang menghantarkan jenazah beliau. Subhanallah. Dan justru Ahmad bin Abi Duat, menteri yang menjadi orang Mu'tazilah pada saat itu, yang saat itu banyak mendukungnya, ketika dia meninggal dunia hanya beberapa orang, bahkan dalam satu riwayat mengatakan hanya 2 orang yang menghantarkan kuburan, menghantarkan jenazahnya ke kuburannya, yaitu pamannya dan keponakannya. Subhanallah. Oleh karena itu, persis sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, la tastauhish biqillati salikin, janganlah kalian merasa minder dengan sedikitnya orang yang berada di atas kebenaran. Akan terbukti nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hamba-hambanya yang membela agamanya. Inilah dia sejarah singkat ya tentang Imam Ahmad bin Hanbal, yang karena sebab ujian inilah kata para ulama beliau akhirnya mengeluarkan risalah yang singkat ini, akan tetapi begitu syarat dan padat dengan manfaat serta faedah. Kitab Ushulus Sunnah ini memiliki banyak riwayat. Kitab Ushulus Sunnah memiliki banyak riwayat, dan dari satu riwayat dengan riwayat yang lainnya berbeda-beda. Dan kitab Ushulus Sunnah yang akan kita baca ini adalah riwayat Abdus bin Malik Al-Attar. Abdus bin Malik Al-Attar salah seorang murid daripada Imam Ahmad. Ya. Antum bisa buka di halaman yang pertama atau di halaman yang kelima ya. Di halaman yang kelima. Saya akan bacakan ya. Antum sekaligus perhatikan harokat dan terjemahannya. Insyaallah ya, kalau ada waktu nanti terjemahannya akan keluar. Terjemahannya sudah selesai sebenarnya. Hanya tinggal belum diprint saja. Saya sudah selesai menerjemahkan ini sebagai panduan buat antum. Qala Syekhul Imam Abu Al-Mudhaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani. Al-Syekh Al-Imam Abu Al-Mudhaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani berkata, haddathana Al-Syekh Abu Abdillah Yahya bin Abi Al-Hasan bin Al-Banna. Haddathana, telah menceritakan kepada kami Al-Syekh Abu Abdillah Yahya ibn Abi Al-Hasan ibn Al-Banna. Qala, dia berkata, akhbarana, telah memberitahukan kepada kami walidi, ayahku Abu Ali Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdillah ibn Al-Banna. Qala, dia berkata, akhbarana, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Bashran Al-Mu'addal, yaitu Abu Al-Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Bashran Al-Mu'addal. Dia berkata, ana, antum perhatikan ana di sana bukan artinya saya ya, tetapi itu singkatan, akhbarana, telah menceritakan kepada kami Uthman bin Ahmad ibn Sammak, qathana, itu juga singkatan dari qala haddathana, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab Abu Al-Ambar, qira'atan 'alayhi min kitabihi fi syahri Rabi'in al-awwal, yaitu melalui kitabnya yang kami baca pada bulan Rabi'ul Awwal, min sanati 93 wa 200, pada tahun 293 Hijriah, qathana, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri bi Tinnis, yaitu di kota Tinnis. Qala, dia berkata, haddathani, telah menceritakan kepada kami Abdus bin Malik Al-Attar, yaitu muridnya Imam Ahmad. Subhanallah, antum perhatikan, inilah ilmunya Ahlu Sunnah wal Jamaah, selalu memiliki sanad. Ya. Tidak seperti Ahlul Bid'ah. Ilmu mereka itu tidak ada landasannya. Tidak ada landasannya. Saya akan bawakan satu contoh. Hadis-hadis mereka itu tidak ada landasannya. Ini mic-nya di dalam ya. Ya. Saya takut nanti keluar. Hadis tentang maulid. Hadis tentang maulid yang dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti. Di sana dikatakan ada sebuah hadis. Apa bunyinya?
من أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق مثل أحد ذهبا. Udah di dalam. Ya, kita tidak mau ambil risiko ya. Hadis itu mengatakan man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menginfakkan, yang mensedekahkan satu dirham fi maulidi, dalam acara maulidku, ya, faka'annama anfaqa mithla uhudin zahaba, maka seolah-olah ia mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud. Siapa yang tidak tertarik ya? Makanya banyak orang tertarik melakukan acara maulid. Pahalanya besar, ikhwan fillah. Antum cukup mengeluarkan 1.000 rupiah saja, pahalanya sudah seperti satu gunung Uhud, yaitu emas. Apa katanya? Rawahu Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Padahal para ulama mengatakan ketika kita membaca sejarah maulid kapan terjadinya, maulid itu baru ada pada tahun 400-an Hijriyah. Sedangkan Imam Syafi'i meninggal dunia pada tahun 250 Hijriyah. Bagaimana mungkin beliau akan tahu maulid? Ya, jauh sekali waktunya. Nah, ini terpotong sanadnya. Tidak ada landasan, ya. Tidak ada landasannya. Tidak seperti ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu memiliki sanad. Oleh karena itu, sanad ini kata Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak merupakan bagian daripada agama. Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din, al-isnadu minad-din. Sanad itu yaitu rentetan-rentetan para perawi, kami diceritakan oleh ini, kami diberitahukan oleh ini, kami diberitahukan oleh ini, sampai bermuara kepada ucapannya. Ini namanya sanad. Sanad itu adalah bagian daripada agama, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Karena kalau tidak ada sanad, niscaya setiap orang akan mengatakan apa yang ia mau. Dia akan mengatakan, si fulan mengatakan ini, si fulan mengatakan itu, Imam Syafi'i berkata ini. Kalau tidak ada sanad, tapi alhamdulillah ada sanad. Kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan ini, kita katakan, mana sanadmu? Apakah benar ucapan itu sampai kepada Imam Syafi'i? Jadi sanad ini bagian daripada agama. Oleh karena itu, di dalam kitab ini langsung dibawakan sanadnya lengkap. Dibawakan sanadnya lengkap sampai muridnya Imam Ahmad, yaitu Abdus bin Malik al-Attar. Baru dia mengatakan, Abdus bin Malik al-Attar, baru dia mengatakan, sami'tu Aba Abdillah, aku mendengar Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar langsung. Dan antum perhatikan, ini sebagai faedah ya dalam ilmu hadis, kalau ada ucapan sami'tu, aku mendengar langsung dari seorang perawi, maka itu salah satu tanda bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih. Ini sebagai faedah buat antum. Sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya riwayat ini benar-benar sahih. Dan yang menunjukkan juga bahwasanya riwayat ini benar, yaitu para ulama menerima riwayat ini. Di antaranya Al-Imam Al-Ladikai membawakan riwayat ini di dalam kitabnya Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnah Wal Jamaah. Begitu pula Al-Imam yang imam-imam yang lain seperti Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah juga membawakan riwayat ini. Ya. Riwayat ini sahih. Apa yang akan kita baca ini semuanya adalah sahih, datangnya dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah Isya ya. Kita ambil satu poin atau dua poin setelah Isya, karena ini sudah waktu Isya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dalam kitab Usul Sunnah tadi telah kita sebutkan sanad daripada apa namanya ucapan-ucapan Imam Ahmad yang akan kita bacakan ini, dan kita katakan bahwasanya sanadnya muttasil, yaitu bersambung dengan Imam Ahmad
Dan ini menunjukkan kesahihan daripada apa yang akan kita bicarakan ini. Jadi Abdus bin Malik Al-Attar berkata, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul, berkata, usulus sunnati indana. Usulu artinya pokok-pokok, landasan-landasan, pondasi-pondasi. Usulus sunnati indana, landasan-landasan sunnah menurut kami. Sebelum kita jauh melangkah, saya ingin mengulangi apa yang pernah saya sampaikan di majelis ini juga ya, dahulu ketika kita membicarakan tentang ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya kata sunnah itu memiliki banyak arti. Kata-kata sunnah itu memiliki banyak arti. Arti yang pertama, sunnah itu artinya adalah lawan dari kata wajib. Ya, lawan dari kata wajib. Seperti ada solat wajib, ada solat sunnah. Ini sunnah menurut ulama fiqih. Kalau ulama fiqih, mereka mengartikan sunnah itu sebagai suatu perkara yang apabila dilakukan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Ini sunnah menurut ulama fiqih. Kemudian ada juga sunnah menurut ulama hadis. Kalau sunnah menurut ulama hadis adalah setiap ucapan, perbuatan, atau ketetapan serta sifat-sifat Rasul alaihi salatu wassalam, baik itu sifat fisik beliau maupun akhlak beliau, itu disebut dengan sunnah. Ucapan beliau contohnya, mana dia sunnah ucapan beliau menurut ulama hadis? Seperti innamal a'malu binniyat. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Ini namanya hadis dan juga disebut sunnah. Ini juga disebut dengan sunnah. Makanya para ulama ketika menjelaskan misalnya, apa dalil tentang bahwasanya niat itu wajib di setiap amal? Dalilnya adalah sunnah Rasul, yaitu innamal a'malu binniyat. Maksudnya adalah hadis Rasul. Jelas? Baik. Kemudian juga menurut ulama hadis, sunnah itu adalah perbuatan Rasulullah. Seperti ucapan salah seorang sahabat, yaitu Wa'il bin Hujr, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah apabila ingin sujud, maka beliau mendahulukan lutut beliau sebelum tangan beliau. Tentunya ini adalah masalah khilafiyah. Ini perbuatan Rasul alaihi salatu wasalam. Ini juga disebut dengan sunnah atau juga disebut dengan hadis. Jadi intinya, sunnah menurut ulama hadis itu adalah sinonim atau persamaan dari kata hadis. Itu dia sunnah menurut ulama hadis. Kemudian yang ketiga, sunnah menurut ulama akidah. Sunnah menurut ulama akidah, yaitu semua petunjuk yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu berupa ilmu, amalan, ataupun keyakinan. Ilmu, amalan, ataupun keyakinan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu disebut dengan sunnah. Dan inilah yang dimaksud dengan sunnah dalam kitab kita ini. Usulus sunnah, pokok-pokok sunnah, maksudnya adalah pokok-pokok akidah. Jelas? Baik. Jadi jangan anda bilang pokok-pokok sunnah maksudnya adalah sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dikerjakan enggak dapat apa-apa. Jadi boleh kita tinggalkan apa yang ada di sini. Ini sesat jadinya, ya. Sesat. Jadi setiap bidang ilmu itu memiliki istilah masing-masing. Jadi yang kita maksud dengan sunnah di sini adalah akidah, kata para ulama. Baik, beliau mengatakan usulus sunnati indana, pokok-pokok akidah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At-tamassuku, berpegang teguh, bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dahulu dipegang, dijalani oleh sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Waliktida'u bihim, aliktida', mencontoh bihim dengan mereka. Ini dia pokok sunnah atau pokok akidah yang pertama, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat dan mencontoh apa yang dijalani oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in.
Di sini ada satu pertanyaan penting. Mengapa Imam Ahmad mengatakan bahwasanya pokok akidah yang pertama adalah mengikuti apa yang dijalani oleh para sahabat? Beliau tidak mengatakan pokok akidah yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau tidak mengatakan itu. Tetapi beliau mengatakan pokok akidah yang pertama adalah berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, karena orang yang berdalil dengan Al-Quran atau yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu belum tentu benar apabila tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Makanya Al-Syeikh Abu Abdullah Muhammad bin Nasr Al-Imam, salah seorang murid daripada Al-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dalam kitabnya Al-Qawlul Al-Hasan fi Ma'rifatil Fitan, beliau menjelaskan banyaknya orang-orang tersesat dari jalan yang benar itu bukan disebabkan karena mereka tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bukan. Akan tetapi karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Makanya Imam Ahmad di sini langsung pada poinnya, beliau mengatakan pokok sunnah atau landasan akidah menurut kami yang pertama berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat. Suatu contoh yang sering saya sampaikan, orang-orang khawarij, orang-orang yang menyukai radikalisme dan terorisme, ketika mereka ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka berdalil dengan Al-Quran. Mereka mengatakan, ya Ali, wahai Ali, inil hukmu illa lillah, ini dalam surat Yusuf, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Artinya engkau harus berhukum dengan hukum Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil, yang engkau ucapkan itu adalah benar, artinya itu firman Allah, urida biha batil, akan tetapi engkau memahaminya dengan kebatilan, kesalahan. Makanya kesalahan itu bukan karena orang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan. Akan tetapi ketika mereka memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya. Makanya di dalam riwayat yang lain yang menceritakan tentang kisah Imam Ahmad ketika beliau sedang bermunazarah, berdialog dengan Ahmad ibnu Abi Duat, beliau mengatakan mereka juga berdalil dengan Al-Quran. Akan tetapi Imam Ahmad berkata, adakah di antara sahabat Rasulullah yang memahami ayat tersebut seperti pemahamanmu? Mereka diam, karena tidak ada sahabat yang memahami seperti pemahaman mereka. Mereka diam, tidak bisa menjawab. Makanya di sini pentingnya kita kembali ke pemahaman para sahabat. Dan ini yang kita sebut dengan manhaj salaf. Yang kita orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dikenal dengan as-salafiyun. Kata para ulama yang dimaksud dengan as-salaf, manhaj salaf adalah manhajnya para sahabat, manhajnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan manhaj salaf ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, wa manhajus salafi la yakunu illa haqqan. Manhaj salaf ini tidak ada kecuali kebenaran. Manhaj salaf ini pasti benar. Kenapa? Karena datangnya dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun hadis, yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Barang siapa yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam setelah jelas baginya petunjuk, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia mengikuti selainnya, selain jalan orang-orang yang beriman. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang beriman di sini adalah para sahabat, karena ayat ini turun kepada mereka. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, apa jazanya atau balasannya? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia tersesat. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan nanti pada hari kiamat kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Diancam orang-orang yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat.
Di dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, siapa itu? Para ulama mengatakan dilanjutkan dalam ayat itu minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Para sahabat. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَنٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Antum perhatikan, Allah puji para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Apa balasannya? رَضِيَ anhum عَنْهُمْ, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kapan kita akan mendapatkan keridhaan Allah? Syaratnya وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَنٍ, dan mengikuti para sahabat dan kebaikan. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain. Dan di antara dalilnya yang lain dalam dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu hadis perpecahan umat yang sangat masyhur, yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Auf bin Malik, Abu Umamah Al-Bahili, dan banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Rasulullah mengatakan wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqah, dan sesungguhnya umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahida, semuanya terancam neraka kecuali satu kelompok. Ketika ditanya Rasulullah, siapa yang satu ini wahai Rasulullah, dan kita wajib untuk menjadi yang satu ini, Rasulullah mengatakan ma ana alaihi yauma wa ashabi, yaitu orang atau kelompok yang menjalani apa yang aku jalani dan para sahabatku. Dan di dalam hadis lain, hadis Irbad bin Sariyah yang sering antum dengarkan, ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya setelah aku meninggal dunia akan banyak perselisihan, Rasulullah memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, maka kembalilah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Siapa mereka? Para sahabat. Oleh karena itu pokok akidah yang paling mendasar, yang paling pertama adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallam, berpegang teguh dengan apa yang dipegang dan dijalani oleh para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Wal iktida'u bihim, dan mencontoh mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan al-bid'ah, segala macam bentuk perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Yang kita maksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah dalam agama, bukan bid'ah dalam dunia. Ya. Karena banyak orang yang mengatakan semuanya tidak boleh, ini tidak boleh. Ya udah pergi aja berhaji pakai unta. Kalau kajian enggak usah pakai lampu, pakai lilin aja. Ya. Ini katanya, kenapa? Karena enggak ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Kita katakan itu perkara dunia. Di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian, silahkan berkreatif dalam urusan dunia. Akan tapi dalam agama, jangan coba-coba berkreatif. Sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ikutilah contoh yang ada. Wa la tabtadi'u, dan jangan kalian membuat-buat. Kenapa? Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupkan. Ya. Dalam urusan dunia silakan anda berkreatif selama tidak bertentangan dengan syariat. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap bid'ah dalam agama itu sesat. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar, dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Wa in ra'aha an-nasu hasanah, meskipun seluruh manusia mengatakan dia hasanah, bid'ah itu sesat. Wa tarkul khusumati, dan meninggalkan al-khusumat, yaitu berbantah-bantahan, meninggalkan perdebatan kusir. Antum tahu yang namanya debat kusir? Debat untuk mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Sehingga satu pihak dengan pihak yang lain, urat lehernya hampir keluar. Yang penting menang. Entah dia benar atau salah, yang penting menang. Ini debat kusir namanya. Kayak kusir yang memperebutkan penumpang.
Ya. Tinggalkan ini. Wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan juga jangan duduk-duduk bersama orang-orang yang mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, yaitu para pelaku bid'ah dan para ulama. Kenapa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Kita dilarang untuk berdebat. Ya, hukum asalnya debat itu tidak boleh. Debat itu dibolehkan dengan dua syarat. Yang pertama sudah darurat, kemudian yang kedua yang berdebat adalah ahlinya. Ahlinya. Kenapa? Ini perlu kita ingatkan kenapa? Karena banyak ya di antara para penuntut ilmu yang mereka masih pemula, mereka tergiur untuk berdebat. Sehingga antum sering kan dengar pertanyaan, "Ustaz, bagaimana kita membantah si fulan? Ustaz, bagaimana kita membantah si fulan?" Siapa antum mau bantah-bantahan? Jangan bantah-bantahan. Para ulama mereka tidak suka jidal, debat. Mereka tidak suka. Kalau ada jalan untuk tidak jidal, tidak debat, maka mereka memilih jalan tersebut. Kenapa? Karena orang yang berdebat itu adalah orang yang beradu argumen. Dan apabila musuh antum itu, musuh debat antum atau lawan debat antum itu adalah orang yang suka melakukan bid'ah, orang yang suka mengikuti hawa nafsu mereka, maka yang mereka sampaikan itu bukanlah argumen, tetapi syubhat, kerancuan yang bisa jadi kerancuan itu akan masuk ke dalam hati antum. Dan ketika dia masuk, susah untuk keluarnya. Antum lihat orang-orang jin. Ya, ketika kita melihat mereka mengucapkan suatu syubhat, banyak yang bilang, benar juga ya kalau dipikir-pikir. Eh, bahaya ini. Akhirnya lama-lama antum dukung juga jil ini. Bahaya. Makanya Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai, kalau saya tidak khilaf dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, "La tumakkinu sahib bid'atin min jidal." Jangan kalian layani pelaku bid'ah untuk berdebat. "Fayuritha qulubakum fitnatuhum irtiyaba." Karena mereka, gara-gara fitnah mereka, akan memberikan pengaruh keraguan di dalam hati kalian. Yang tadinya kita sudah yakin ajaran salaf ini yang benar, gara-gara debat, benar juga dia. Mulai ragu. Setelah ragu masuk, akhirnya bukannya yang tadinya mantap di atas sunnah, sekarang justru menentang sunnah. Dan banyak yang seperti ini, sejarah telah mencatat orang-orang yang keluar dari kebenaran gara-gara mereka debat. Menunjukkan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi Ibnu Majah dan sanadnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka berada di atas petunjuk kecuali gara-gara mereka suka berdebat. Hindari perdebatan ini ikhwan fiddin. Yang berhak berdebat itu adalah para ulama, dan itu pun mereka berdebat dalam keadaan darurat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan rasulnya untuk berdakwah, apa kata Allah? "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah, lemah lembut. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara memberikan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Cara yang terakhir baru, debatlah mereka dengan cara yang baik, yaitu bukan debat kusir yang mencari kemenangan, bukan kebenaran. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, dan hendaklah meninggalkan al-mira' wal jidal wal khusumat fid din. Ini satu maknanya. Al-mira' debat, al-jidal debat, al-khusumat debat fid din, di dalam agama. Karena agama ini sudah jelas. Agama ini sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Ya, terutama antum yang para pemula, saya juga para pemula. Kita semua ini adalah para pemula. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, kita ini bukan talibul ilmi, bukan, tetapi kita adalah tuwailibul ilmi, setengah penuntut ilmu. Bukan satu penuntut, setengah kita ini.
Jangan macam-macam kita, setengah penuntut ilmu, kata beliau. Makanya jangan mentang-mentang baru masuk kajian, Ustaz bagaimana cara bantahnya, Ustaz bagaimana. Makanya antum jangan sering dengarkan syubhat, biar antum gak suka bantah-bantahan. Antum perhatikan Imam Muhammad Ibnu Sirin, seorang imam besar, imam tabi'in, yang ucapannya sering dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Imam Muhammad bin Sirin pernah didatangi oleh dua orang pelaku bid'ah. Dia mengatakan, ya imam, wahai imam, aqra alaika haditha Rasulullah SAW, maukah engkau kami bacakan kepadamu satu hadis Rasulullah SAW? Dia mengatakan, tidak. Aqra alaika ayatan min kitabillah, maukah engkau kami bacakan kepada anda satu ayat saja dari Al-Quran? Beliau mengatakan, tidak. Beliau mengatakan, la taqumanni aw la aqumanna, entah kalian yang pergi atau aku yang pergi dari majelis ini. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa anda tidak mau, ini hadis Rasulullah, ini ayat dalam Al-Quran, beliau mengatakan, aku takut ketika mereka membacakan ayat atau hadis Rasulullah, aku takut jangan-jangan mereka akan memasukkan syubhat dalam ayat tersebut. Ini imam khawatir akan masuk ke dalam hatinya syubhat. Oleh karena itu, ikhwani fid din, pesan Imam Ahmad di sini yang pertama kali adalah wa tarkun khusumati wal jidali wal mira'i fid din, dan pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah meninggalkan perdebatan di dalam agama.